asal Riau Pekan Baru bersama Losta Agara TTMX. Selain Alson, mereka akan mendapatkan juara satunya adalah bagian dari Marco Bantang. Wanda, perhatikan saya. Mana nih Wanda, cepet naik Wanda. Wanda, tekan mama. Yang juara yang ini, yang juara yang moto kedua ini yang dapat itu ya. Makanya perhatikan siapa yang juara ini moto kedua. Ya, kan semalam moto satu. Yang juara yang moto inilah yang dapat itu. Kalau Holton udah tahu. Silakan Gunawan. Baik, saudara, kembali sukses mereka di Opa. Sekali penting hitungan dulu pertama tergeser saudara. Dua pembalapnya kini coba kembali melakukan lintasan jarum persaingan top Marco top senior 110 cc, di mana Akbar Taobat di sitting 86 Jawa Tengah pembalap start atau guna mencoba. Kita akan lihat mampukah di sana ada Tutup, ada Ridho Jiant, Bahri orang ini, kok cuma 5, tapi serunya Pak Puncak TTMX, Pak Puncak. Kok bisa apa yang dia dapatnya? Heboh. Cuma memang cuma Pak, bukan cuma 5, tapi heboh luar biasa. Silakan Gunawan. Ini sama dengan kemo Tepora. Iya. Iya. Ridho. Ridho pertama. Si kecil bongil. Tergeser lagi pesawat. Ya pasti ada yang tuh bukan Akbar Taobat, aku Ridho Jiant ya, dan ada lagi ya siap lah dan ada Ridho Jiant pembalap tamatan pesantren. Apa terjadi? Kita lihat di sana saudara-saudara. Ridho Jiant tergeser ke posisinya Akbar Taobat di posisi terbaik. Apa yang terjadi? Itu karena pun dia menunggu, menunggu. Luar biasa. Kita lihat walaupun Ridho Jiant, ini tentunya bukan kaleng-kaleng pembalap asal Riau Pekan Baru bersama Losta Agara TTMX. Menempel rapat sekali, semakin dekat Ridho Jiant dengan Haji Akbar Taobat Salatiga dari Jesus Spence MX Salatiga. Dua pembalap tertandingannya sangat luar biasa. Itu lagi yang Losta Agara di TMX Jogja Jesus Spence.